karakter yang digambar ini. Ini gambar Divine Cupid, salah satu skin killer di game Roblox Survive the Killer atau STK gitu, teman-teman. Yo, halo para tergeng atau subscriber dan Turtle King. Nah, jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke, teman-teman, thank you tergeng. Oke, yo, halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku Nino Arfan Hendra. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan gak nge-review kura, tapi tadi kita habis bikin konten kura, tapi sekarang kita bakalan bikin konten kiriman dari subscriber aku. Ini thank you banget buat Aleza Art. Nih, lihat. IG-nya ada di sini. Aleza Art, jangan lupa di-follow ya nih. Ada IG-nya di sini. Jangan lupa di-follow dan channelnya ada di sini juga. Nanti kalian subscribe juga ya, jangan lupa. Aduh, aku berterima kasih banyak ini. Nih. Aku makasih banget buat Aleza udah jauh-jauh dari Bandung bikinin aku lukisan. Jadi awalnya ngechat pengen dibikinin lukisan apa, dan aku bilang gara-gara aku player Roblox jadi aku minta dibikinin ini. Tada, Divine Cupid. Oke, jadi kalian udah tidak asing, mungkin sebagian orang mungkin udah tidak asing dengan lukisan Divine Cupid ini, teman-teman. Yah. Ini adalah Dewa Asmara dari karakter salah satu game yang bernama Survive the Killer. Kalau kemarin kita udah review Korup Paparoni, sekarang kita bakalan review Divine Cupid ini. Aduh, gila, aku berterima kasih banyak banget loh nih. Lihat lukisannya bagus banget, detailnya nyata banget, teman-teman, lihat. Ya, jadi pemain Survive the Killer udah gak asing lah ya dengan nih karakter. Siapa ini? Absen dong yang pemain Roblox. Siapa nih yang main Roblox? Komen di bawah sini. Komen. Siapa yang juga main Survive the Killer? Nanti kita kapan-kapan mabar nih. Tulis siapa yang main Survive the Killer. Ya. Orang-orang yang main Survive the Killer udah gak asing dengan karakter ini. Ini adalah salah satu karakter yang hanya bisa dibeli ketika kita beli action figurnya. Gitu, teman-teman. Nih, lihat. Gila, keren banget. Jadi Dewa Asmara ini sebenarnya karakter kayak killer, karakter untuk skin di Survive the Killer, dan aku minta gambarin ini. Aduh, thank you banget ya Aleza nih, udah capek-capek bikinin ini. Aku makasih banget, ini super duper makasih, super duper makasih banget ya. Aku suka banget sama lukisannya dan aku udah pajang di kamar nih. Noh, mantep banget teman-teman. Mantap. Kaosnya, oh sorry. Nih teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya mau dapetin karakter ini nih, karakter yang digambar ini, kalian harus redeemin kode yang dibeli tidak ada di Indonesia, adanya di luar negeri doang, teman-teman. Dan ini intinya, kalau kalian pengen nanya ini tuh sebenarnya apa, ini gambar Divine Cupid, salah satu skin killer di game Roblox Survive the Killer atau STK gitu, teman-teman. Dan cara dapetin ini sama seperti kemarin kita dapetin Korup Paparoni nih. Nanti kita dikasih mainannya dan dikasih kodenya, tapi ini beda series. Kalau ini kan series 10. Kalau Divine Cupid series 1 dan itu deluxe dan limited sekali. Nah, jadi ini kaos buat Aleza Art ya. Nih kayak gini. Nih, kita buka ya. Nih. Ini nanti jatuh mulu. Dah, kamu di situ aja. Nih, teman-teman, kita buka dulu kaosnya. Nih, nanti kita kirimin ini buat Aleza ya. Nih, sebagai tanda terima kasih kita nih. Oh, ini sebagai tanda terima kasih kita udah dikirimin lukisan jauh-jauh dari Bandung. Maksudnya via paket loh, bukan Alezanya yang nganterin. Ya, tapi aku berterima kasih gara-gara jujur aku sendiri suka gambar tapi nggak bisa bikin lukisan yang bagus. Nah, gitu teman-teman. Ini intinya aku berterima kasih gara-gara aku seneng banget ini lukisan, dan mustahil kalau aku bisa gambar sebagus ini. Dan ya, terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aku pamit, Paparoni pamit, dan see you di next video. Bye.